Hai everyone, selamat datang di Cerita dari Negeri Yang Buruk bersama Fethi Aryani dan Ade Is. Mau ngapain? Kamu mau lihat-lihat tanaman. Oh iya, mau dibeliin sama di papa. Oke, sebelumnya Pak. Subscribe dulu, teng-teng. Oh, oke, okay, ya. Tanya sebelumnya ngambil uang dulu. Oh iya. Ya deh, pokoknya ikutin belanja kita selanjutnya kayaknya. Masuk nih, pot-potan ya. Mau beli pot emangnya? Langsung tanaman aja ke sana. Situ ya. Tuh ada tanaman gantung di situ. Tanaman gantung. Dulu kan udah pernah juga ya, Pak ya. Baru kemarin juga belanja. Terus mau belanja lagi. Aduh. Kita ke sini ya. Kan udah musim semi. Ah, terus siapkan diri untuk musim panas. Oh iya benar-benar. Mau lihat yang belah sana tuh, sukulen, Pak. Ya, yang ini nih, di sini nih. Ini nih sukulen. Ini kemarin kan aku beli yang ini tuh, Pak. Tuh Red Fuji. Tapi tergiur juga masa sama ini. Nakal gak? Nyelak gak? Netes. Tapi gimana ya, kan waktu itu juga mati karena musim dingin kan. Jadi, aduh bingung gimana dong harusku bagaimana. Ya ada aja nih, pinguinnya. Bagus ya. Ini katanya begini kalau jadinya. Bakal gini gak kira-kira? Gimana menurut kalian dengan yang ini atau yang ini? Ini gede ya. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Hampir mirip ya? Benar gak sih? Hampir mirip? Ya, gak tahu ya, pusing. Yang lain dulu deh, lihat yang lain. Yang ini. Ini. Ada yang lain. Kemarin tuh kepikiran yang ini, masa? Pakai kepikiran, mau tidur kepikiran gitu. Tapi harganya 15 masa. Tuh kayak gini. Gimana menurut kalian, beli gak? Sama ini nih. Ini cakep deh. Ini mengingatkan pada raindrop ya. Escheveria raindrop. Pengen beli yang ini. Tapi tuh. Ada apa kayak bentol-bentolnya kan? Gak tau gak? Iya pengen beli yang ini. Cuman ya resikonya emang mati. Tapi ya suka, nggak apa-apa kali ya beli ini dua. Satu, ini namanya apa? Ini lihat, aduh, nggak bisa liatin dong. Tuh, coba di Echeveria Hard Choice. Nah, itu Hard Choice. Ini Cryptopetalum paraguayans. Yang ini. Tapi yang ini variegatanya. Tuh. Kayaknya dua ini aja ya. Soalnya yang lain udah punya terus mati. Ini dulu deh, buat kita simpen di pekarangan. Pekarangan. Ini tuh, taruh sini dulu. Kita lihat-lihat yang lain ya. Soalnya ada permintaan dari salah satu ini yang nonton kita, katanya pengen diliatin. Kayak gimana sukulen-sukulennya kayak gitu. Jadi kita liatin nih. Ini juga cakep nih. Tuh. Arborium yang biasa lah. Sukulennya gede. Gendut nih ya tuh. Gendut. Ini kalau ini yang crestnya. Dulu udah punya ini. Mati juga. Tuh. Bagus ya? Tahun ini emang musim dinginnya tuh dingin banget, iya. Dan lama ya. Oh, dan nggak ternyata setelah apa namanya kita lihat teman-teman yang lain banyak yang mati juga kan? Ingat gak kita berkunjung ke rumah salah satu sesepuh? Sesepuh bukan? Ya sesepuh orang Indonesia di sini mati. Jeruk pohon segitu gedenya mati. Menyedihkan. Tapi ya mungkin tantangan di tempat yang dingin kayak gitu ya. Intinya harus tetap semangat. Mau lihat yang mana lagi nih?
ini apa, Emerald Eyes. Ini kayak gini. Ini udah punya dulu, terus mati juga karena dingin, terlalu dingin. Dinginnya dingin banget. Terus apalagi? Ini yang Kilimanjaro nih, Pak. Ada deh. Unik deh. Tuh, warnanya unik ya. Ini modelnya yang gede juga kali ya, tuh lihat. Cantik kan? Ada putih-putihnya. Kayak gini. Kayak gitu, guys. Basah. Habis disiram kali ya. Terus mau lihat yang lain lagi nggak? Ini ada nih. Apa nih itu? Ada ini. Ini juga unik nih. Echeveria umbiculata. Tuh kayak gitu, tajam-tajam guys, tuh. Bunganya juga jadi tajam-tajam. Tuh. Terus kita lihat lagi apa yang kira-kira lucu-lucu ya. Apalagi nih. Oh, ternyata ada yang kecilnya nih. Apa yang kecilnya aja ya. Jadi harganya kan enggak boros. Ini cuma 15. Tuh, kalau yang gede ini harganya hampir double ya. 23. Gimana? Kecil aja kasih makan sampai gede. Ya benar-benar yang kecil aja lah. Yang gede kita simpen. Ternyata dia yang kecilnya. Aduh. Terus di rumah ada nih yang ini kan. Toxiterpy. Apa nih? Tampet. Yang gini nih daunnya. Kita punya di rumah. Apalagi nih, Maria Angel Finger. Berarti ini jarinya malaikat. Malaikat jarinya banyak. Kayak gini, guys. Lucu ya, belum punya loh ini. Coba harga ditawar bisa nggak? Coba aja. Kamu lucu sekali. Nawarin. Apalagi nih ada Jevaria Pinky Ruby. Nah, ini mirip-mirip Jevaria umumnya lah ya. Kayak gitu. Ini gara-gara kemarin sih pada mati jadinya agak kapok. Tapi itu sih sama inilah ya. Ini yang lucu nih ya. Unik. Pengen deh beli ini. Boleh dibeliin 3 enggak? Boleh. Ya boleh, guys. Baik banget sih Bapak. Ini 3. Yang ini belum pernah punya soalnya, apa ini? Umbiculata belum pernah punya. Langganya kan kalau udah pernah punya terus mati itu kan lain cerita. Ya, 3 aja deh. Tuh. Yang jadi ini. Archois, Graptopetalum paraguens sama Umbiculata. 3. Oh, itu 3. Yes. Yang ini liatin apa kali aloe, ada yang tuh aloe-nya kayak gini. Nih. Juvena di rumah ada. Jupivarba Koli. Ya sebenarnya kalau aloe mah mirip-mirip ya. Benar enggak sih, Pak? Dari satu ke lain gitu. Jadi orang kadang kurang suka gitu. Terlalu apa sih? Similar gitu. Similar. Oh, ini ada nih, Guden, Paul Banyon. Ada gini-gini, gemes ya? Enggak ah, lo yang suka gitu. Baik, itu aja. Ya. Mau ngeliatin ini enggak kaktus? Kaktus banyak nih. Tuh lihat. Ceng. Ini mah hampir ada semua di rumah. Ada. Tuh. Nah, di sini ada apa?
Sanseveria, tahu nggak Sanseveria? Saya nggak fokus dengan itu, tetangga tukang es krim lewat. Kedengeran nggak ke video? Kita kedengeran ya, tahu deh di video kedengeran apa? Ya udah itu aja sih, sama yang lain. Yang di luar mau diliatin nggak? Ada nursery gitu. Jadi hari ini khusus buat kita beli nursery aja, ya? Oke, okay? Ke situ ya. Seasonal potted plant. Jadi musim adanya musim semi doang, spring. Ini kayak gini. Terus ya, warna-warni. Nih, yang di belakang juga nih, di kaki papa. Nih. Ini juga. Kalau warna-warni gini sih kan identik sama musim apa? Musim semi. Dan ini lucu guys, ada jeruk di pot. Sini pohon jeruk. Lucu kan? Ini di pot loh tuh. Ini jeruk apa sih? Coba lihat deh ininya. Ntar lihat, kumquat. Oh, kumquat ya. Oh. Jadi emang kecil-kecil gitu ya. Lucu kan guys? Lihat tuh. Gede-gede kuprit. Dan di pot. Harganya berapa tau nggak? Itu ada harganya labelnya. Nggak yang panjang tuh. 3 juta. 384,99 ya. 3,8 juta lah. 385. Kalau di rupiah 3,8 juta ya. Ya kira lah. Iya segitu. Yang shade lover apa namanya? Suka teduh-teduhan. Ya, teduh. Nih, teduh. Sini. Hellebore di rumah ada ini. Oh, ini pohon buah di sini nih, Pak. Perjerukan. Jeruk kita juga pada mati kemarin ya. Ingat gak? Berapa pohon buah? Sedihnya. Pengen punya lagi, tapi mati. Tapi yang di depan bertahan ya, Cil. Seneng gak? Hebat juga tuh dia, bertahan dia. Kuat. Kaffir lime, apa kaffir lime? Jeruk purut ya? Di sana tuh, itu ada tuh. Kaffir lime. Tuh, jeruk purut. Jeruk buat batagor. Sama somai. Nah, ini perjerukan guys, ini lemon. Jual persimun. Ini berapa duit pas coba lihat harganya. Di rumah udah punya sih. Tahu ada. Oh, mahal ya? Tuh, 89. Di rumah udah punya kita doang. Tapi belum pada berbuah ya, bisa sabar kali ya. Ini masih perjerukan, ini mandarin. Belum berbuah, kadang dipupukin. Sedihnya. Yaudah, sini tuh masih buat buahan jerukan. Nah ini serab, itu apa, semak-semak ya? Semak-semak? Iya. Yeah. Snow Maiden. Ini yang merambat. Ini jasmine bukan? Pengen beli jasmine ya, Pak? Kan di belakang tuh mati tuh ada pohon markisa. Mau diganti bunga aja kali ya? Biar apa? Bunga maksudnya mengundang lebah. Benar gak sih? Oh, mati ya pohon markisa kita? Kedinginan. Enggak kuat kan kemarin. Makanya juga kita vlognya juga sempat nggak ini kan? Segitu sih, di luar nggak mau pakai jaket. Terakhir yang kita kedinginan nanam itu tuh. Nanam panen-panenan yang musim dingin. Oh, dingin banget. Males pakai jaket. Ya iya, jadinya vakum dulu sebentar. Nggak apa-apa. Nih, mau beli nggak satu buat yang merambat? Oke. Boleh ya. Jadinya apa? Banyak lebah di rumah.
ya udah kita pilih deh. Kayaknya karena udah tahu wangi Star Jasmine tuh emang enak banget. Kayaknya kita Star Jasmine aja deh, Pak. Nanti kita ini nih, yang ini nih. Star Jasmine tuh. Ya kan? Star Jasmine. Wangi. Terus ini yang mana nih bagusnya kira-kira? Ini ya kayaknya yang kiri ya. Mana ya? Ini apa ini? Hijauan yang kanan kan ya? Enggak, tapi kiri. Ini panjang nih tuh. Panjang. Oh ini aja kali ya. Lebih dewasa. Ya udah ini coba dulu ya. Dah. Itu aja nih, ambil yang ini ya guys ya. Ya kita mau warna yang putih bersih, cie. Bayar dulu, oke? Okay? Yuk bayar dulu. Jing. Bayar dulu, minta uangnya dong. Minta duit, bayar. Ya. Kan box. Ya. Terima kasih. Ini yang dibeli. Makasih ya yang udah nonton video ini sampai habis. Follow kami juga di Instagram Cerita Dari Mimpi. Kan dulu subscribe, comment, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.